Mendapati fakta soal kehidupan artis Angelina Sondah kini, musisi Maya Estianti mengaku malu. Penyebabnya, Ibu Al-Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani itu kagum pencapaian istri mendiang Aji Masaid itu selama di penjara. Persahabatan Maya Estianti dan Angelina Sondah memang sudah lama berjalan. Diceritakan oleh Maya, dirinya selalu mengunjungi sang sahabat ketika masih mendekam di penjara. Bahkan perubahan Angelina Sondah selama di penjara pun sempat membuat Ibunda Al, El dan Dul itu kagum. Pasalnya, saat di penjara, Angelina Sondah rupanya telah hatam Al-Quran. Satu di antara, berstatus sebagai mualaf, kini Angelina Sondah sudah berhijab dan hatam Al-Quran. Tak hanya itu, hal tersebut membuat Maya Estianti merasa malu dengan Angelina Sondah. Pasalnya Angelina Sondah merupakan seorang mualaf.